Tahun ini sih seperti apa sih Aisyah? Pastinya aku excited banget, apalagi ini pertama kalinya aku tampil di ulang tahun Indonesia, rata 28. Excited banget karena konsepnya juga aku suka. Aku dikasih kesempatan buat nyanyi lagu dangdut dengan konsep yang kinian. Dan juga aku dikasih kesempatan buat kolaborasi sama Betan, Transu, dan juga Aslam Aisyah, dan juga ayah-ayah host kita. Itu pasti kayak challenge baru buat aku. Dan juga pasti bakal seru banget. Oke, ketika dipercaya seperti apa rasanya dan cerita ke papa seperti apa? Kebetulan pas itu aku juga dikasih tangan sama ayah. Kayak gini, Aisyah, kamu nanti disuruh nyanyi di ulang tahun Indosiar ya bareng Betran sama Asia. Terus aku rasanya kayak, wow, this is like kayak kesempatan yang besar banget buat aku. Dan juga pastinya bakal aku inget selamanya. Treatment khusus adakah Aisyah di kolaborasi kamu bertiga ini? Kenapa? Treatment khususnya sendiri? Banyak kita latihan dikasih kesempatan buat latihan vokal dengan vokal director mereka yang juga talented banget. Jadi poin lagu ada lagu dangdut klasik. Berapa lagu Aisyah? Sulit kan untuk membawakan lagu dangdut klasik itu mungkin maunya? Karena kita konsepnya kekinian, jadi memang ada beberapa nada yang kita ubah dari dangdut ke pop. Karena kalau dangdut kan ada cengkok-cengkok kayak gitu kan. Ini mungkin kita akan ubah jadi lebih ke genre pop. Itu challenge-nya baru juga. Udah berapa kali latihan sama Onya mungkin atau? Ya beberapa kali lah. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya karena sebenarnya aku agak minder gitu sama Betran atau sama Asila yang lebih lama di dunia entertainment, dan tapi aku juga pengen belajar dari mereka dan aku belajar banyak juga dari mereka, jadi ya aku ngambilin dari jadi pelajaran. Ngatasin rasa mindernya gimana sih kemarin? Karena aku ngeliat mereka jauh banget, terus habis itu confidence-nya juga wow. Aku kan malu-malu banget ya orangnya. Jadi aku ngeliat mereka yang confident banget, aku jadi pengen kayak mereka. Jadi aku belajar juga jadi lebih confident sama mereka. Sebelumnya udah kenal sama Onyo sama Asila? Kalau sama Asila aku emang udah kenal dari kecil, karena emang ayah sama Pak Ramzi kan juga udah deket banget dari dulu. Jadi aku sama Asila emang udah sering ketemu di Indonesia pas masih kecil. Kalau sama Betran baru kenal tahun lalu. Tapi butuh waktu berpengalaman untuk penyesuaian, untuk akhirnya bisa ngeblend, ngobrol seperti itu. Lumayan cepat sih, karena umur kita juga gak jauh-jauh banget, jadi masih bisa dibilang satu frekuensi. Jadi ya asik sih. Tapi bakal ada proyek berlanjut gak sih? Udah ada obrolan itu belum sih? Mungkin sama Onyo? Itu masih gak tahu sih, mungkin coming soon. Tapi kolaborasi nanti sama ayah-ayah nih, sama Ruben juga, sebelum itu gimana, akan nyanyi lagu apa sih bareng-bareng sama ayah-ayah? Nanti bakal nyanyi lagu apa ya? Nanti nonton aja di Indosiar pas ulang tahun, mungkin nanti bakal seru banget. Apalagi ntar kita bakal bisa dengar suaranya para host ya kalau nyanyi seperti apa. Berarti ini pertama kali kolaborasi sama ayah ya? Iya, pertama kali kolaborasi nyanyi sama ayah. Oke. Okay.